Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, welcome back to my channel. Macam biasa, hari ni aku ada konten lagi. Aku nak buat konten hari pasal motor aku jugalah, tapi ada lagi spirit motor MC juga. Apa nak tahu aku apa? Okay, siapa yang masih baru dalam channel aku, jangan lupa untuk pergi like, subscribe, share dan komen dulu. Jangan lupa untuk terus support aku. Sekarang ni jom kita tengok apa motor ni nak buat. Nampak dah berapa kali bohgam lah, sebab yang ni kan dia getah. Dia getah kan, jadi dia getah campur plastik, dia macam dengan reput lah. Tu nampak, nampak dah hancur mat, hancur mat, dua-dua belah hancur mat. Ok, untuk LC ni aku tunjuk sikit lah cara untuk kita tukar signal belakang LC V4. Benda ni selalu lah terjadi kepada pemilik-pemilik LC ataupun Y15 yang signal terkeluar ni yang selalu jadi. Selalunya orang akan convert, tukar bus signal yang kecil tu kan, dia fleksibel. Ha, yang tu tak reput lah. Ha, ni apa nampak, barang dia aku dah beli. Tu nampak signal set FZ150 new Y15ZR RH-LH Indo Smoke. Ha, sebab yang ni asalnya dia signal dia clear lah. Ni aku bubur apa pergi pun tinted lah, dia jadi smoke. So aku ambil yang ni pun smoke lah. Sekarang ni jom kita tengok dia punya apa panggil apa? Signal. Signal ni aku beli dalam Shopee je. Apa yang dia bagi adalah okey mat. Ini dia punya ni dia punya apa panggil apa? Dia punya clip dia. Dia punya lock dia kan. Dia bagi sekali lock dia. Lepas tu dia main duduk dalam plastik ni lah. Ni plastik dia macam ni. Yamaha accessory Indonesia punya. Nampak. Owner tak mau tukar bo yang lain, dia nak pakai hat yang ni juga. So kita beli jenis yang sama jugalah. Nanti lama-lama yang ni pun dia akan reput balik. So aku beli juga. Nampak dia main dah memang smoke. Dia ada dua model, satu yang clear, satu yang smoke. So aku beli yang smoke siap-siap lah. Dah, dia memang minat smoke. Aku beli siap, dia dapat kiri dan kanan. Sekarang ni aku nak pasang signal sini lah. Signal belah sini pula, IC ni pula. Aku tahu ramai yang terjadi masalah-masalah ni kan, tak sampai setahun dah reput. Tambah yang naik hari-hari yang parking kena panas, kena hujan, lagi cepat reput. Ok, ni aku dah ready. Nampak 12, hanya 20. Kalau hampa pergi kedai, 60 sebelah sahaja. Takkan nak tukar sebelah kan, mesti tukar 12. Kan dah sortir 20 sekali siap pasang. So beli dah Shopee je, RM20 dapat 2. Nampak ni pin yang aku kata tadi tu kan. Ni dia bagi sekali untuk lock dekat sini. Sekarang ni jom kita tengok bawah ni macam mana. Dia akan lalu wire di sebelah bawah ni tau. Tu nampak tu wire dah. Ni dia akan lalu sebelah sini, lepas tu dia akan naik kat atas. So jom kita buka atas. Kita buka, kita tengok dia punya wire. Alamak, barang terlarang. Okey, perselok benda ni. Okey, tu apa nampak wire dia. Apa nampak, apa nampak apa, aku pun tak nampak lagi. Mana wire dia? Tak, aku cari dulu wire dia, saya pergi tunjuk. So, yang ni aku dah buka dan aku dah jumpa punca dia. Punca dia, apa tengok. Boleh tahan jugalah tu nak buka dia. Untuk nak oklak signal, dia duduk dekat dalam lampu. Ni wire dia. So apa kena selok kepok tepi ni, apa selok sini. Lepas tu apa akan nampak lah wire dia. Dia akan lalu di sebelah sini lah. Nampak tu, dia lalu di sebelah sini. So apa kena buka juga kepok ni, apa tak payah cabut keluar tak apa. Apa je selok saja. Lepas tu apa akan nampak lah wire ni. Nampak signal pun. Uzur dah bang, uzur dah. Lampu ni pun aku buka. Getah ni pun kita cabut ni, getah ni yang duduk dekat seat sini kan. Apa cabut, so apa akan nampak wire dia nanti. Ni wire dia duduk dekat sini. So jom kita buka satu-satu. Jom, let's go. Ni lah nampak getah ni, apa selok getah ni, apa cungkil je naik. Nampak apa cungkil naik. Lepas tu dekat atas pun ada juga macam ni. So apa tolak naik ya. Aduh. Okey, nampak ni dia terkeluar kan. Nampak. Lepas tu kita tarik signal buat keluar. Nampak tu dah lekang mat. Alamak, bubuh gam kena ni pula. Pisang mat. Aduh.
Oh, selamat dia keluar, mat. Nah, nampak. Ni lock atas ni lah. Lepas tu wire dia. Kita tengok wire dia, kita cari mana satu wire dia. Hat ni. Okey, wire dia sini. Ni wire dah. Ni wire hat lampu signal sebelah kanan. Ni, yang ni sebelah kanan. Dua-dua ni lampu signal lah. Kiri dengan kanan. So wire hat lampu kanan. Ni nampak dari sini dia tembus ke sini. Ni tembus ke sini. So kita buka soket ni. Nampak cebut je keluar. Okey, teman nampak wire dia aku dah pisahkan. Kalau apa tak mampu ni jangan cebut semua. Apa cebut satu-satu sebelah-sebelah. Nampak aku dah pisahkan dia, soket dia macam ni lah tu. So kita akan gantikan nombor apa dengan lampu baru lah. Tapi lampu baru ni wire dia main tak sama. So sekejap aku nak try dulu, kita tengok mana satu dia punya wire. Sebab dia main color yang baru, dia main hak aku baru beli, dia main color orange dengan color biru. So kita kena try lah mana satu sekarang ni. Jom aku nak try dulu. Okay, nampak wire aku dah sambung tapi pin dia tak sama lah, mat. Kena modify sikit lah, sama ada potong pala ni sambung dengan pala lama ataupun modify lah. Kalau kena modify lah. Aku ingat aku nak ambil pala yang lama ni balik, aku potong sini, aku sambungkan dengan pala yang lama. So kita try, kita try tengok nyala ke tidak. Oh, mantap mat, mantap mantap. Jom kita tengok sama ke tidak. Nampak klik ni pun dia bagi sama, same-same dia bagi. Klik yang dekat sini lah untuk kita lekatkan di sebelah bawah ni. Nampak, untuk kita letak kat situ, lock dia lah. Sekarang ni jom aku pasang dulu. Sekejap lagi dah habis semua, aku tunjuk balik. Okay geng, apa nampak? Ujung pala ni aku dah potong. Nampak, aku dah potong. Ni pala dia, ni. Aku potong dua-dua, aku potong. Aku ambil yang lama. Apa tengok ni, aku ambil yang lama. Nampak, kan yang lama soket asal. Aku ambil, aku potong. Kemudian aku sambung macam ni. Ni nampak aku sambung. Kemudian aku sambung macam ni. Tu, aku sambung macam ni. Kemudian aku masukkan shrim balik. Signal pun aku dah masukkan. Macam biasa, masuk bawah ni. Lepas tu dia keluar lubang bawah ni. Nampak lubang kecil ni. Dia keluar situ. Macam biasa kita masuk, kita jolok bagi dia masuk. Kan dia dah macam ni kan. Tu hampa jolok dia masuk. Kalau yang barunya dia susah sikit sebab dia kan tebal lagi. Okey, aku pasang dulu lah. Sekejap aku tunjuk. Okey, nampak sekarang aku dah pasang. Wire dia laluan dekat sini. Lepas tu orang pun jangan lupa untuk lockkan dia balik. Yang kata yang dia bagi lock tu kan. Ni benda hitam ni. Ni. Orang pun jangan lupa lock dia, bagi dia masuk betul-betul supaya tak terkeluar. Lepas tu dia tembus ikut lubang ni. Lepas tu dia jalan, dia sambung dengan sini. Okey, untuk wire. Wire nampak. Sekarat ni aku pakai wire, aku potong wire dekat lampu. Lepas tu aku sambung dengan sini. So boleh pakai macam biasa boleh lah. Tu aku balut dengan shrink. Nampak lah kemas sikit. Hitam aku sambung dengan warna orange. Biru aku sambung dengan warna hijau yang asal. Okay, sekarang ni lampu pun dah masuk. Mantap. Ni kita on switch. So kita bagi signal. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Mantap mat. Mantap, mantap kali. Smoke, cantik. Okey, sekarang ni jomlah aku nak sambung pasang bagi perhabis semua dulu. Sat lagi aku continue balik. Okey geng, semuanya aku dah sambung. Tu apa tengok. Wire dah semua, aku ikut jalan dia yang asal balik. Wire dia memang duduk tadi. Sat lagi double check line, kemudian pasang shoot lah. Aku buat macam ni. Wire yang asal aku sambung macam ni, nampak. Aku potong sikit atau aku sambung dengan wire yang baru ni. Aku buat macam ni. Ni untuk cara aku lah. Kalau apa ada cara lain, hampa boleh drop komen di bawah macam mana hampa buat. Aku cara aku macam ni lah. So kita tak kacau lah wire yang hak belah sini. Kita kacau, kita potong belah sini ya. Kita potong hak belah signal. Kan ada main sekali wire. So potong, sambungkan macam ni. Ni cara aku. Sekarang ni, tanpa basah-basi lagi, jom aku nak pasang shoot. Okay geng, semua dah settle. Tu apa tengok. Ni sebelah kiri, ni sebelah kanan. Aku ambil yang smoke, dia dah clear dengan smoke 2. So yang lama pun double tinted. So baik aku ambil yang baru yang smoke. Memang mantap. Memang mantap.
Okay, so sekarang ni kita try. Semua cover set apa semua aku dah pasang. Ha, hampa dah tengok kan, aku buka lampu belakang, aku buka cover set kiri, aku buka cover set kanan. Lepas tu aku buka aku nak angkat dia punya ni, nak kita nak buka cover set tepi ni, kita kena buka dia punya hat yang ni. So aku buka tu semua dulu, macam apa tengok tadi aku buka. So sekarang ni semua aku dah pasang, getah dalam ni pun aku dah pasang. Ha, panjang kata tinggal skru lah. So semua aku dah pasang, sekarang ni jom kita try. Okay, kita on switch. Ha ni kita bagi belah kiri. Okay. Ha tu mantap. Apa jangan pasang wire terbalik sudah. Satgi hak signal kiri yang pun bagi kanan, kanan pun bagi kiri, pisang mat, pisang. Okay, ni belah kiri, okay. Belah kanan. Oh, sihir mantap mat. Alhamdulillah semuanya dah settle. Ah, besi ni pun aku dah ikat. Yang ni tak ada apalah. So setakat ni saja konten aku. Setahu aku untuk signal LC V4 kat atas 115 FZ, semua yang tu lah, yang bangsa-bangsa tu, setahu aku semuanya sama. LC yang baru 115 bagi aku rasa semuanya sama. Siapa yang tahu lebih detail tu hampa boleh komen di bawah. Macam biasa, siapa yang masih baru dalam channel aku, jangan lupa untuk pergi like, subscribe, share dan komen. Dan jangan lupa untuk turn on kan button notification apa untuk konten-konten seterusnya. So siapa yang masih baru tu, support aku dengan tanda like hampa. Okay, apapun kita berjumpa di next content. Ciao.